Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan mendukung, semoga cepat di semuanya. Oke, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Pejuang Devisa. Salam semangat untuk para pejuang dimanapun kalian berada. Dan tetap percaya bahwa tak ada satupun proses yang mengkhianati hasil akhir, guys. Oke, guys, pada kesempatan kali ini ada yang beda dari saya, mas. Ya, guys, selebor saya baru, guys. Sekarang kita habis di teman kita yang marahin, tapi ada sisa sekalian aja. Oke, oke, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kalian semua untuk gunting rambut di Taiwan itu seperti apa. Mungkin ini video yang sangat simpel ya, tapi siapa tahu bisa bermanfaat. Ini adalah salah satu tempat rekomend untuk kalian semua kalau kalian ingin potong rambut di Taiwan. Potong rambut di sini sangat murah, guys. Tukang potongnya itu orang Vietnam, bosnya orang Vietnam. Perempuan, guys. Ini kebanyakan potong di situ laki-laki ya. Tapi nggak tahu sih, aku nggak pernah lihat kamu di situ tempat itu ada perempuannya. Pokoknya langsung aja kita ke lokasi ya. Nanti kita siapa tahu sih boleh untuk vlog ya. Saya belum pernah nge-vlog di situ ya. Selama saya kerja di sini, saya potong rambut di situ. Tapi untuk kali ini saya mau nge-vlog di situ, mau potong rambut dikit aja di samping ini ya, biar kecil, biar kelihatan agak rapi dikit. Ini kan jembabut. Pokoknya ikuti terus, tonton terus videonya. Semoga videonya bermanfaat. Langsung aja kita let's go, guys. Thank you.
Oh, siap-siap. Ngapa? Udah selesai, guys. Itu tadi cukuran galau ya. Lama banget. Lama banget sih. Oke, guys. Mungkin sampai sini dulu ya penutupan di sini aja ya, biar mudah. Murah, guys. Ini sangat rekomend untuk teman-teman yang ada di Taiwan pasti udah paham lah. Kalau untuk daerah sini ya, nanti untuk lupanya saya taruh di deskripsi untuk lebih lengkapnya. Murah banget, guys. Cuma 100 NT. Udah keren kan? Lumayan lah. Ini yang punya toko ini orang Vietnam ya. Tapi orang Vietnam kan lagi nggak ada, biasanya ada. Itu cuma karyawannya aja orang Taiwan. Hebat ya, orang Vietnam di Taiwan punya toko foto rambut dan punya karyawan orang Taiwan. Semoga dari kita ada yang seperti itu. Ini teman kita masih ada di Jawa. Pokoknya dari pagi sampai sore ada orang terus. Tadi saya juga datang ke sini ada 3 orang ngantri dulu. Oke, mungkin sampai sini dulu guys videonya. Semoga videonya bermanfaat. Udah, kita sambung dulu. Maaf sekali lagi kalau suara